Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini wanita, usia 40 tahun. Shalom Pak Eras, saya ingin bertanya, saya mempunyai saudara jauh yang berlainan kota, dan dulunya kami sama-sama mendengarkan khutbah dan Abam lewat turut ID. Awalnya kami sering-sering bersama dan membahas tentang khutbah-khutbah Pak Eras, dan sama-sama saling menguatkan kami juga sangat terbuka dan saling mengerti betapa sulitnya untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup menyenangkan Tuhan setiap saat. Kami sering bercerita atau curhat soal tantangan-tantangan untuk hidup benar sesuai firman Tuhan. Tapi akhir-akhir ini saudara saya sering sekali mendengar khutbah dalam strip dharma tentang ajaran agama lain. Rupanya mendengar dharma tersebut, menurut, saya, menurut saudara saya membuat lebih senang dan lebih damai. Terakhir kali percakapan saya dengannya, dia katakan bahwa dia sudah nyaman dengan keadaannya yang sekarang dengan mendengarkan dharma-dharma itu dan sempat bilang ke saya bahwa mengikuti ajaran Tuhan Yesus membuat jiwanya tertekan karena terlalu sulit. Sekarang dia sama sekali tidak mau lagi membahas soal firman, Pak. Dan lama kelamaan dia terasa makin semakin jauh dari saya. Mungkin takut kalau saya mengajak dia membahas soal firman Tuhan lagi seperti dulu. Padahal saya sudah mencoba menghubungi dia dan menanyakan kabar tanpa embel-embel saya membahas tentang firman dengannya. Karena saya juga takut kalau dia akan semakin menjauh dari saya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan Pak Eras? Saya menyayangkan jiwanya, kalau nantinya dia benar-benar meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena kedamaian semu yang Dia dengarkan itu. Terima kasih, Pak Eras. Kiranya Bapak tetap terus menjadi berkat, Tuhan menyertai pelayanan dan keluarga Pak Eras. Menghadapi orang seperti ini, saudara cukup berdoa saja. Nanti ada situasi di mana dia akan mencari saudara, dia akan mencari saudara. Dialah yang nanti akan mencari saudara, ya. sudah tidak perlu mencari dia karena orang seperti ini makin anda kejar akan makin lari. Pasti ada satu momentum dia, dia disadarkan Tuhan. Dia akan mencari anda. Tunggu saja waktunya dia mencari anda. Bagaimanapun apa yang pernah dia dengar dan dan memahami kualitas dari kebenaran itu walaupun sulit akan membedakan dengan yang lain doakan akan saja, dan selamat berjuang. Itu bagianmu, itu proyekmu. Ya, engkau siap-siap menerima dia telepon Anda atau kirim SMS dulu, dan dia akan kembali kepada Tuhan. Oke, okay, yang berikutnya, halo Pak Pendeta Shalom, saya mau cerita. Saya anak paling kecil yang dekat dengan Mama. Mama saya sudah lama hidup sendiri, membesarkan anak-anak sendirian. Sedangkan papa saya sudah lama meninggal 21 tahun lalu karena mengidap kanker paru-paru ya. Sekitar tahun 2001 ya Meninggal Saya tidak sempat merasakan kasih yang seorang ayah Keluarga saya semua Kristen Namun satu kakak perempuan saya pindah keyakinan Dalam kurung menjadi mualaf Dengan cara diam-diam Dengan diam-diam tanpa sepengetahuan Dan persetujuan mama tapi akhirnya ketahuan dan lebih sakitnya lagi, dia sudah nikah diam-diam. Ya, justru karena nikah itulah dia pindah agama, kemungkinan. Semua keluarga tidak ada yang setuju sama keputusannya, tidak ada yang suka dengan suaminya. Mama saya terpukul sakit sekali, mendengarnya, seketika tidak peduli. Mama saya nangis, di depan kakak saya, kenapa dia seperti itu. Ya, dari Mama saya terpukul sekali mendengarkan, mendengarnya seketika tidak peduli gitu. Yang tidak peduli itu kakaknya ya, kok begitu bertindak ya? Mama saya nangis di depan kakak saya, kenapa dia seperti itu? Tapi kakak saya diam saja, tatapannya kosong. Saya bingung kenapa dia bisa berubah seperti itu, padahal dulu ikut retreat gereja dan aktif di gereja. Seiring berjalannya waktu kemarin ini kakak saya bercerita katanya dia lagi hamil, saya kaget banget. Sedangkan mama saya lagi sakit diabetes, saya tidak mau kasih tahu takut mama saya kaget dan kepikiran. Saya sedih banget punya keluarga seperti ini. Saya pernah bilang sama Tuhan ingin udahan gak mau hidup lagi karena lelah menghadapi masalah seperti ini. Belum lagi kakak saya bertengkar dengan mama, saya nggak sanggup melewatinya. Kamu tidak tulis berapa umurmu, tapi rasanya kamu umurnya di bawah 30 tahun, sekitar 26-27. Uh, kamu egois kalau kamu ingin mati dan tidak ingin melewati, tidak ingin menghadapi masalah ini. Justru kamulah yang masih menjadi pilar keluarga untuk menopang mama. Loh kok kamu ingin mati saja? Ingin menyudahi seperti ini? Kakak kamu itu pindah agama kemungkinan juga karena cinta itu bisa membuat orang lupa. Cinta yang kemudian dibalut oleh gairah seks itu bisa membuat orang lupa. Lupa sesaat. Dan ternyata dia hamil. Nah, kemungkinan dia menikah itu karena memang dia sudah hamil. Dan karenanya dia harus pindah agama. Ketika ditanya mama dia hanya bengong saja, itu menunjukkan bahwa dia tidak serius sebenarnya menikah dan pindah agama situasi hidupnya memaksa dia berbuat begitu. ketika kakak saya diam saja tatapannya kosong tulisan ini menunjukkan mama kakak kamu memang tidak serius pindah agama dan menikah dan ternyata betul dia nikah dia sudah hamil. aduh hati-hati ya kepada wanita-wanita yang mendengarkan abam hati-hati anda bisa seorang aktivis gereja atau pelayan jemaat tapi ketika bercinta, libido naik. Karena cinta yang dibalut nafsu, itu bisa membutakan mata. Apalagi wanita yang belum pernah jatuh cinta, belum pernah mendapat belayan laki-laki, bisa hancur, terbawa dan hancur kemudian. Jadi kepada yang bertanya, kamu harus semangat untuk menghadapi keadaan ini. Karena kamu satu-satunya pilar untuk menopang orang tuamu. Bukan kamu ikut putus asa, saya pernah bilang sama Tuhan ingin udahan, gua nggak mau lagi hidup, nggak mau hidup lagi karena lelah. Loh, kamu kok egois ya? Nggak boleh. Kamu harus semangat karena kamu yang menopang. Dan kehamilan kakak kamu harus diberitahu kepada mama. Kalau kamu tidak beritahu, kamu malah berhutang tambah susah kemudian hari. Jadi kamu beritahu saja kepada mama, mama akan kuat menghadapinya. Ya? Dan kamu dengar ucapan saya ini. Kakak kamu masih ada peluang untuk balik lagi, ya, untuk pulang karena dia tidak serius sebenarnya menikah ini. Aduh, dia terbawa dalam percintaan, gelora dalam seks dan dia kehilangan pengendalian diri. Kasihan, kasihan. Tapi kamu harus bertahan karena kamulah yang akan menjadi penyelamat kakak kamu dan mama kamu. Jangan putus asa. Ikut doa bersama Omeras. Dengarkan khotbah saya di Truth ID dan terus setia bersama. Kamu akan kuat, nak. Ya. Kalau kamu ada di kota Jakarta, kamu datang ke baktian di Mall Artagading, lantai 5. Dengan onsite kamu akan lebih kuat. Oke. Okay. Berikutnya, salam Pak Pendeta, saya bingung. Ini berumah rumah tangga usia 29 tahun. Saya bingung menghadapi suami saya yang egois dan gampang marah. Setiap ada persoalan dalam rumah tangga, pasti saya selalu yang disalahkan... Saya dicaci maki dengan kata-kata kasar. Bahkan suami saya sering melakukan KDRT setiap permasalahan, Pak. Suami saya selalu sibuk dengan HP-nya, tapi saya tidak diperbolehkan untuk memeriksa HP suami saya, Pak. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Kadang saya merasa sudah lelah dengan kepahitan ini, Pak. Saya mohon nasihat dari Pak Pendeta. Terima kasih. Yang pertama, kamu menikah dengan pria yang belum dewasa, yang tidak dewasa, yang belum utuh jiwanya. Ya, kalau boleh saya katakan kamu salah memilih pria. Pria ini belum jadi manusia yang bisa membahagiakan orang lain dan pria ini belum siap menikah sebenarnya. Dia hidup sendiri saja tidak akan bisa mengurus dirinya, apalagi berkeluarga, ngurus istri dan anak. Saya tidak tahu kamu sudah punya anak atau belum. Kalau HP tidak mau diperiksa orang, ini 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 indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak patut. Karena kalau seorang berjalan dalam terang dia mau diperiksa. Lihat saja HP saya isinya apa? Please dilihat. Kita mau tarik HP kita di mana-mana, silakan mau dibuka. Ya, lain kalau saya pendeta ini, ya Saudara, mungkin ada orang-orang yang punya masalah pribadi yang diberitahukan kepada saya. Tetapi saya tidak ada satu rahasia yang saya nggak mau istri saya tahu. Lihat aja HP saya. Nah, cuman puji Tuhan istri saya tahu privacy. Dia tidak buka-buka HP saya. Tapi buka HP saya, saya taruh di mana saja. Mau dibuka, buka saja. Dan setiap kali saya pergi, saya selalu dengan sopir. Jadi saya beri kemana, apa yang saya bicarakan di jalan, semua didengar oleh driver. Dan biasanya saya kalau pergi ke tempat-tempat jauh, selalu didampingi oleh uh, aktivis, juga didampingi oleh istri tidak perlu takut dilihat. Kalau sampai kita takut pergi kemana, kita sembunyikan HP, HP kita nggak mau dibuka orang, ada yang salah di situ. Ada yang salah. Tapi saya tidak menuduh yang nggak nggak karena saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini ada sesuatu yang tidak patut. Saya tidak tahu dulu kamu pacaran berapa lama. Saya tidak tahu, ya. Kadang-kadang pria itu cinta sesaat pada waktu dia kesepian, dia nggak punya teman. Lalu ketemu wanita bisa diajak ciuman, dia bisa diajak memuaskan diri menjadi mesin seks, dia menikah. Tapi tidak cinta. Dia hanya nafsu. Dan setelah menikah baru dia sadar bahwa ternyata dia tidak cinta dalam arti yang benar. Ada wanita lain yang lebih menarik, dia bisa berpindah. Jadi sekarang yang harus kamu lakukan satu kata ya diam dan banyak berbantah. Kamu jangan banyak berbantah karena kamu masih banyak ngomong. Kamu masih banyak bicara. Kamu selalu ada pembelaan. Kamu sudah benar, betul. Kamu melakukan pembelaan atas kebenaran, betul. Tapi ngadepin suami yang belum utuh jiwanya tidak bisa kamu buat begitu. Jangan mengadakan perlawanan sekecil apapun diam. Ya. Kalau kamu diam dia akan kecil kemungkinan KDRT. Tapi kalau dia masih KDRT kamu harus sampaikan satu kalimat. Kau melanggar hukum negara. Ya, Jangan sampai keluarga saya tahu hal ini, lalu dipersoalkan di kepolisian. Ya, Kalau sampai suatu hari, dia ternyata menikah lagi, kamu harus rela kehilangan pria ini. Ini pria yang tidak bisa diharapkan. Kamu hidup dengan dia, kamu akan menangis setiap hari. Kamu akan mencucurkan air mata. Ini pria yang tidak layak untuk hidup dengan orang lain tidak pantas. Tuhan memberkati kamu, kamu kuat ya. Ikut terus doa pagi, doa bersama saya, kita pikirkan saja langit baru, bumi baru. Kamu akan memiliki peluang untuk bisa bertumbuh dengan keadaan yang seperti ini, brokenness ya. Keadaanmu yang patah, ini kamu akan lebih gampang dibawa ke surga. Tuhan memberkati. Oke, okay. wanita usia 30 tahun masih single. Salam Mbak Pendeta, saya baru ikut Tuhan dan baru hidup baru. Sebelumnya saya ateis dari lahir, tidak mengalut agama apapun. Saya ikut Yesus setelah saya ambil S2 di Fakultas Kedokteran, dan saya sekarang bekerja di hospital di Jakarta, Indonesia. Tapi akhirnya ini, tapi akhir-akhir ini saya tidak merasakan sejahtera, selalu cemas tapi tidak tahu karena apa, saya tidak ada masalah dalam pekerjaan juga dengan teman saya. Saya memang tertutup hal pribadi, tapi saya menyimpan rasa sedih terhadap my parents, orang tua saya. Dan dulu saya sangat membenci mereka. Tapi ketika saya sudah Kristen, saya sudah minta maaf walau saya merasakan tidak pernah menyakiti mereka dengan kata-kata. Tapi saya tidak bisa lupa pada perlakuan dan perkataan murk mereka yang melukai hati saya, terutama Mami. Sejak kecil saya sudah mandiri sebagai model, sampai saya kuliah sekarang, saya masih menyimpan sedih karena mami dulu menolak saya dari kandungan. Kenapa saya belum bisa melupakan dan masih menyimpan sedih walau mami, Dadi, walaupun mami walaupun mami dedi sekarang sudah tidak ada lagi. Saya sering berdoa pada Tuhan untuk saya lepas semua perasaan ini tapi belum juga bisa. Apakah yang harus saya lakukan agar saya bisa tenang, dapat bertumbuh dalam iman dan supaya saya tidak binasa dalam dosa ini. Pergaulan pun saya sangat tertutup dan selalu pilih-pilih teman mohon pencerahannya Bapak Pendeta. Saya belum saya, ya saya belum bergereja karena saya belum tahu gereja mana yang saya harus ikuti. Selama ini saya online saja. Terima kasih Tuhan berkati. Kamu wanita yang sebenarnya cerdas sekali. Begitu kamu tulis ini, ketika saya membaca awal, muncul di bandara, di bayangan saya, wanita kulit yang kulit putih, lalu tinggi, Lalu cantik muncul di, di dalam bayangan otak saya dan ternyata kamu model dan kemungkinan seperti yang saya pikirkan kamu belum bicara kamu model di dalam bayangan saya muncul gambaran itu ya ya muncul gambaran itu kamu seorang yang sebenarnya cerdas dan orang yang fokus kalau kamu sudah fokus kepada satu hal kamu tidak fokus ke yang lain. Ini membuat kamu sebenarnya bisa sukses dan eksis. Kamu dari muda memang tidak pernah kesulitan soal keuangan. Semua baik-baik, semua lancar. Kamu kuliah sampai sekarang S2 di kedokteran ini, kamu bekerja di hospital, tapi kamu tidak atau kurang memikirkan orang lain. Ya, ini kondisi mental kamu. Kamu bukan orang jahat. Tapi kamu bukan orang yang mau atau senang diganggu. Seperti kamu juga tidak suka mengganggu dan tidak mengganggu orang lain. Nah, sebagai anak Allah, cara berpikir seperti ini harus dirubah. Hidup kita harus untuk sesama seperti anggur tercurah, roti terpecah. Sebenarnya membuat kamu merasa uh, tidak nyaman ini karena kamu kesepian. Kesepian bukan karena tidak ada teman ya, bukan hanya itu, tapi kamu tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Kamu mulai boring dengan situasi hidupmu yang monoton, dan kamu bertanya "what next" apalagi ya, gitu. Dan kamu tidak menemukan "what next". Nah, ketemu saya syukur. What next? Uh, seek first the kingdom of God. Yuk, kita cari kerajaan Allah. Sebaiknya kamu berbicara dengan seorang yang dewasa. Yang usianya sudah 60 tahun tapi sangat bijak menurut saya. Yang nanti akan kamu bisa ajak bicara-bicara. Kamu akan dibimbing oleh uh, ibu ini. Dan ibu ini akan mengarahkan kamu. Kamu sangat potensial untuk pekerjaan Tuhan. Kamu sangat potensial untuk pekerjaan Tuhan. Pesan saya satu penting sekali. Kamu jangan ketemu pria yang salah. Kalau kamu menikah dengan pria yang salah. Kamu bisa stres, depresi bahkan gila. Kamu lebih baik tidak menikah daripada menikah ketemu orang yang salah. Hati kamu sudah penuh luka dan kamu cukup bertahan. Kamu hebat bisa endurance bertahan. Tapi kalau kamu ketemu pria dan kamu menikah dengan pria yang salah dan kamu terus-menerus kamu dalam kondisi tertekan kamu bisa gila. Stres, depresi dan gila. Carilah Tuhan, bertumbuh terus di dalam Tuhan. Kalau suatu hari kamu bertemu dengan pria atau suami yang salah pun, kamu akan teguh dan kokoh kalau kamu sudah dilengkapi dengan kebenaran. Jika tidak berkeberatan, nanti kami akan menghubungi ya orang saya, bukan saya. Ya, tapi jika kamu keberatan, kamu bisa mengirimkan juga SMS berkata saya tidak mau dikonseling. Kamu tidak minta memang, tapi menurut saya kamu mesti didampingi. Kamu orang hebat, kamu orang istimewa. Dalam nama Tuhan Yesus kamu orang yang dipilih Tuhan. Kami akan menjagai kamu. Ya Kamu orang yang luar biasa telah bertahan. Dan kamu harus bertahan terus sampai akhir. Ya, Tuhan memberkati kamu. We love you, we love you, we care of you. Amin. Pria usia 43 tahun, salam bapak saya berdomisili di wilayah Maluku di salah satu pulau kecil yang berbatasan langsung dengan negara Timur Leste, Pak. Pulau Kisar namanya. Oh ya, saya pernah dengar nama pulau ini, yang mana di pulau ini tidak ada denominasi GSKI. Jadi, saya menyesuaikan ibadah dengan denominasi yang lain, Pak. Kalau saya berlibur ke Kupang, saya beribadah ke GSKI, Pak. Saya juga sering ikut ibadah online GSKI Rehoboth dan Abam. Ini ya luar biasa. Pak Eras mungkin saya sampaikan ini tidak berkenaan dengan konsultasi tentang masalah hidup atau di luar konteks ABAM, Pak. Akan tapi saya mempunyai perhatian kepada gembala jemaat saya, Pak. Ya, ini juga masalah. Di ABAM terbuka ruangan untuk ini. Sebelum gembala saya dilantik menjadi gembala di gereja kami, gembala kami sebelumnya adalah seorang tua dari gembala kami yang sekarang. adalah orang tua. Jadi ini anaknya. Namun, kedua orang tua dari gembala kami sudah meninggal dunia dua tahun lalu. Dari sinode kami kemudian melantik gembala kami yang sekarang menjadi gembala jemaat secara tata gereja, gembala sekarang berusia 29 tahun dan belum menikah. Dengan berbekal pengetahuan Alkitab yang ada dengan latar belakang pendidikan SLTA sederajat dan bukan dari latar belakang pendidikan ilmu teologi atau sekolah Alkitab, gembala kami yang sekarang memimpin kami dan menyampaikan firman Tuhan setiap minggunya. Dan beberapa minggu yang lalu gembala kami disoroti oleh pimpinan gereja yang lain yang masih satu dinominasi. Mengatakan gembala kami harus sekolah Alkitab karena kedepannya apabila aturan dari sinode menyatakan seorang gembala sidang harus berlatar pendidikan sarjana teologi maka gembala otomatis tidak memenuhi kriteria tersebut dan otomatis diganti oleh orang yang ditapan oleh sinode sendiri. Yang menjadi masalah sekarang Pak apabila gembala kami keluar pergi sekolah Alkitab maka terjadi kekosongan pimpinan di gereja selama gembala pergi sekolah Alkitab dengan offline kalau onsite di kampus maksudnya. Memang ada pendeta senior di gereja kami, akan tapi karena usia yang sudah lanjut dan kondisi kesehatan pendeta senior, maka mereka tidak bisa berdiri untuk pelayanan. Karena kondisi inilah gembala kami tidak bisa meninggalkan kepemimpinan dan pelayanan yang ada. Oleh sebab itu, Bapak, saya mempunyai keprihatinan terhadap gembala kami yang ingin bersekolah Alkitab secara online saya pernah dengar bahwa Bapak Eras pernah menyampaikan bahwa di sekolah STT yang Bapak pimpin dan bina kuliah untuk S1 Teologi, untuk itu Pak apa bisa gembala kami mendapat bagian kesempatan dalam sekolah Alkitab di tempat Bapak untuk S1 Teologi secara online. Kalau dulu waktu pandemi masih bisa, sekarang setelah tidak harus on-site. Karena kalau online itu melanggar undang-undang pendidikan. Dan kami strik soal ini harus in kampus, harus dalam kampus. Oh ya Pak, satu juga perhatian saya untuk Bapak gembala kami yang sekarang gembala kami ditinggal meninggal dunia orang ditinggal meninggal dunia orang tua mereka. Mereka gembala kami dan saudaranya belum mempunyai pekerjaan yang tetap atau sampingan yang menjadi pengasahan hidup mereka. Mereka hanya betul-betul berharap dari pelayanan yang ada. Oleh karena itu, Pak, saya berharap mungkin gembala bisa kami dapat beasiswa atau free uang kuliah di tempat Bapak. Saya adalah salah satu pelayanan, pelayan musisi di gereja, Pak. Saya juga rindu kuliah S2 teologi secara online, Pak. Kalau memang saya mendapat kesempatan yang sama juga, terima kasih Bapak, saya sudah mendengar isiatis yang sudah mendengar isi hati saya. Kalau yang S2 ini adalah namanya blended Learning itu bisa melalui online juga onsite. Jadi online berapa kali, onsite juga harus datang ke Jakarta berapa kali begitu. Setahun dua kali atau berapa? Bisa. Pokoknya kalau undang-undang tidak melarang kami lakukan. Kami harus tetap ada di dalam uh, diregulasi pendidikan yang baik. Karena sekolah kami sekolah yang sekarang terakredit dan mendapat Perhatian dari Mendikbud dengan baik. Kami terpandang. Dan kami terus menjaga hal ini. Satu-satunya kampus yang di, <tuh> di mentori perpustakaannya oleh Perpustakaan Nasional. Kami anggota Perpustakaan Nasional. Dan kami punya apa namanya, urutan. Makin hari itu makin urutan yang baik. Nah, ini yang kami jaga. Kalau S2 kemungkinan bisa. Tapi S1 harus masuk kampus. Kalau ada keluarga, saudara, famili, orang yang berkerinduan melayani Tuhan, kirim ke sekolah kami tahun depan, S1. S1 kami terakredit, Kami memiliki ekstrakurikuler yang baik. Kami ada 20 lebih piano sekarang, 20 piano. Semua belajar piano. Yang belajar biola ada puluhan biola, seksepun, trompet, belajar multimedia, kamera, dan lain-lain bahasa Inggris diwajibkan harus lancar dan baik. Kami mau menjadi kampus modern walaupun mahasiswa kami sebagian dari daerah. Kami mau menjadi sekolah yang baik. Tapi lebih daripada itu mahasiswa kami harus berdoa puasa bersama kami supaya perjumpaan dengan Allah secara pribadi itu juga melengkapi mereka bukan hanya pengetahuan di dalam pikiran. Oleh kemurahan Tuhan kampus kami ini menempati sekitar 1, 1 hektare, 1,1 hektar 11.000 ruangan di mall untuk gereja sekitar 4.000 ribu. ribu biasanya untuk kampus cukup kampus modern dengan perpustakaan yang luas dengan laboratorium komputer yang memadai bukan untuk sok supaya saudara tahu bahwa ada sekolah Tuhan milik Tuhan yang bisa memberikan beasiswa tidak keberatan memberi beasiswa tapi tetap tidak menyalahi aturan pendidikan. Oke, okay? saya kira cukup itu. Tuhan berkati. Saya tunggu ya responnya. Uh, mengenai urusan sinode tadi, saya tidak ikut campur tangan. Ini sinode masing-masing memiliki kebijakan dan saya tidak perlu ikut-ikut. Seorang ibu rumah tangga usia 48 tahun. Salom, pendeta Erastus. Pak pendeta, saya mau bertanya dan bercerita masalah rumah tangga saya. Dulu nikah dengan suami pertama beragama Konghucu. Kami cerai karena suami selingkuh punya anak dua laki-laki. Setelah kami pisah dua anak ikut saya. A -a -a anak suami itu ya. Singkat cerita saya nikah lagi dengan duda anak dua agama Islam. Saya nikah siri dan ikut masuk Islam. Tapi hati kecil saya terus berontak. Setiap hari saya diajari sholat, saya sebut nama Tuhan Yesus. Minta ampun karena dari pihak keluarga saya nggak setuju. Akhir suami saya ikut masuk Kristen. Akhirnya suami yang Islam ini asli suami memang dari kecil Kristen. Cuma pindah Islam nikah sama istri pertamanya dulu istrinya masih hidup. Setelah suami masuk Kristen dalam rumah tangga kami selalu pertengkaran yang terjadi. Setiap tengkar dia selalu bilang kita cerai saja sambil dia bawa bajunya entah kemana. Selalu saya yang cari untuk balik. Singkat cerita kami punya anak cewek. Dia aktif di gereja. Di gereja pendeta. Di aktif di gereja pendeta. Jadi pendeta apa? Hmm. Tapi karena setiap gereja pasti punya masalah. Dan dia dan dia tahu masalahnya di gereja. Akhirnya dia kecewa. Saya saya dah dulu sering bilang. Kita ke gereja jangan buat orang. Karena kita akan kecewa. Kita pergi ke gereja cari Tuhan. Singkat cerita, dia sudah nggak mau pergi ke gereja lagi. Saya terus berdoa agar dia mau ke gereja lagi. Tapi masalahnya dia balik Islam. Oh, saya sedih sekali. Mungkin saya yang kurang berdoa sungguh-sungguh untuk dia. Dia pernah selingkuh dalam pernikahan kita. Saya maafkan dia. Tapi terakhir-terakhir tahun ini, dia, dia terus bujuk saya ikut dia Islam. Tapi saya tidak mau. Karena saya sudah pernah didukakan Tuhan, saya tidak mau. Saya bertekad harga mati, saya tidak akan menye, menyalipkan Tuhan lagi. Akhirnya dia bilang sudah tidak bisa tinggal bersama, karena menurut agama dia sejak sejak dia balik ke Islam pernikahan kami sudah batal, sudah tidak sah lagi. Itu menurut dia dan para gurunya juga sudah sudah suruh dia untuk keluar dari rumah. Memang sejak sebelumnya puasa tahun ini, dia sudah kos tidak tinggal di rumah lagi. Pertama, saya terus berdoa agar Tuhan jamah hatinya. Dan dia betul-betul bertobat. Tapi sepertinya Tuhan berkehendak lain. Akhir bulan Mei, kalau saya nggak salah, ingat pulang dari Makassar. apa? Setelah dia ikut ritual suluk, dia bilang sudah betul-betul tidak bisa bersama lagi. Pertama, dia ingin pisah secara baik-baik, tidak usah urus secara resmi karena kita nikah di pemberkatan di gereja. Saya pertama ikut saja berharap dia bisa bertobat. Tetapi yang ada ternyata dia sudah kasih masuk wanita di kosnya. Dan minta izin mau nikah, saya marah, kecewa. Ternyata dia sudah ada wanita lain, lain agama. Perbedaan agama hanya gedoknya untuk bisa. Menurut Pak, apakah saya salah? Saya minta dia urus cerai kalau dia memang mau nikah lagi. Kenyataannya belum ajukan surat cerai, dia sudah nikah siri. Jujur saya masih berharap dia bertobat. Tapi untuk terima dia saya seperti sudah tidak mungkin karena rasa kecewa dan sakit hati yang saya rasakan. Mohon pencerahannya Pak Pendeta. Kamu sekarang anaknya berapa ini ya? Punya dua anak laki-laki dari dia yang kamu urus. Sekarang kamu punya, saya cerita saya nikah lagi dengan dua anak Agama Islam Aduh hidup kamu bener-bener deh Menurut saya dengan usia 48 Kamu tidak perlu nikah lagi Kamu gak usah desak dia minta Kamu nggak usah desak dia untuk cerai Kamu gantung saja Kalau dia melakukan hubungan badan Dan menikah lagi Sebenarnya dia melanggar hukum Konsekuensinya ngeri loh Dia melanggar hukum Nah ini berani banget Nah sekarang kamu lebih baik gantung saja Diam saja Tapi hati kamu harus siap cerai kamu harus siap ditinggalkan dia dan meninggalkan dia dan tidak menikah lagi. Menikah lagi cari penyakit kamu. Kau bikin masalah. Jadi tidak usah menikah lagi. Lebih baik kamu hidup mengurus anak-anak. Saya tidak tahu bagaimana penghasilan kamu. Kau masih bisa hidup enggak ya dengan keadaan seperti ini? Artinya saya tidak tahu kamu punya. Hmm, kamu punya penghasilan tidak? Kalau kamu nggak punya penghasilan ya, saya tidak tahu bagaimana kamu bisa hidup. Tetapi pria ini tidak bisa diharapkan lagi. Sebenarnya pria ini pria yang tidak matang ya, tidak matang. Dia tidak punya integritas ya. Dia tidak punya integritas. Tidak punya integritas. Orangnya sangat rapuh, mudah terbawa situasi, situasional. Ya, kamu salah menikah dengan dia sebenarnya. Tapi ya sudah, keadaan ini bisa membawa kamu mencari Tuhan. Lupakan dia. Siap cerai? Tapi bukan kamu yang meminta cerai dan jangan menikah lagi. Yuk bersama saya kita ke langit baru bumi baru. Yuk, indah sekali langit baru bumi baru. Indah sekali kita tinggalkan dunia ini. Kita masuk langit baru, bumi baru. Ya, Tuhan memberkati kamu. Jangan lupa mensubscribe turut ID dan dukung pelayanan kami, khususnya STT Ekumeni. Tuhan berkati.